Bagaimana cara menendang basic tutorial Dolly Chagi? Ya, Dolly Chagi 5 kali. Halo, Taekwondo in Indonesia. Kembali lagi sama gue, Agi Septian Prasbowo. Kali ini gue bakal jelasin tutorial tentang mengenai tendangan Dolio Chagi. Gue di sini sekarang ditemenin oleh sebelah kanan gue. Tolong sini, Lala. Lala dia anak kampus Universitas Budi Luhur. Dan juga yang sebelah kiri gue, Putri. Sama juga, dia dari kampus Universitas Budi Luhur. Untuk lebih detailnya lagi nih kawan-kawan, bagaimana tendangan Dolio Chagi, yuk langsung aja yuk. Nah, untuk Sabam Lala coba dicontohkan bagaimana tendangan tutorial Dolio Chagi. 1. Angkat kakinya. 2. 3. Nah, ini udah benar. Nah, koman baru taruh lagi. Sekali lagi coba dicontohkan perlahan-perlahan. 1. Ditahan. 2. 3. Bagus. Nah, di sini ada kesalahan kecil yang saya lihat. Oke, coba ditaruh lagi. Sekali lagi sebelum 1. Nah, stop. Nah, untuk tendangan Dolio Chagi itu tidak boleh lebih dari lutut segini ya. Harus tetap seperti ini dan juga kakinya ditekuk seperti tendangan sepeda. Sepeda agak sedikit ditekuk. Tekuk-tekuk. Nah, dilipat sebelum. Diputar kakinya, itu tahan. Nah, diputar ini jangan terlalu ke dalam, ini harus di sini. Nah, ini harus. Nah, ini dia. Ini betul sekali. 3. Nah, itu dia. Karena tadi sebelum Lala itu terlalu dalam. Jadi itu tidak boleh kalau terlalu dalam, tendangan terlalu dalam Dolio Chagi. Untuk basic yang paling benar adalah semuanya harus lurus. Seperti ini, seperti 90 derajat ya, siku-siku lah ya ini ya. Pas banget untuk siku-sikunya. Oke, koman baru. Sekali lagi sebelum Lala tadi udah saya contohkan atau kasih tahu yang benar bagaimana. 1. Dilipat betul, jangan terlalu tinggi, ingat. Nah, segini. 2. Bagus. Tidak boleh terlalu tinggi dan terlalu dalam. 3. Oke, good job. Nah. Oke, ya sekarang untuk giliran Sabem Putri untuk mencontohkan tutorial tendangan Dolio Chagi bagaimana. Coba ayo. Siap? 1. Nah, ingat tadi yang saya kasih tahu. Nah, ini posisi sudah betul. Nah, 2. Good job, jangan terlalu dalam, harus lurus. Lurus. Tahan, tahan. 3, tendang. Bagus. Nah, ini baru. Ini harus lurus rata. Kakinya harus rata segini aja. 1. Good job, bagus. Itu udah lurus ya. Tidak boleh lebih. 2. Jangan terlalu dalam, jangan terlalu masuk, tapi lurus. Semua lurus. 3. Bagus sekali. Nah, ini adalah tutorial Dolio Chagi yang baik dan benar. Karena kenapa? Karena basic itu penting dalam setiap tendangan. Karena koman baru, maaf. Oke. Karena jika basic tidak bagus, kita itu membuang waktu 0,2 sampai 0,5 second. Itu sangat penting sekali dalam pertandingan. Nah, makanya kenapa basic kick itu di Korea atau dimanapun itu harus diperfekkan, maksudnya dibenarkan agar ketika nanti sewaktu kita bertanding semua tendangan tidak telat gitu. Tidak telat 0,2 atau 0,5 dan semua badan kita bermain. Itu sih untuk tutorial Dolio Chagi. Oke, terima kasih tutorial Dolio Chagi-nya. Selanjutnya kita akan coba di target ya. Kita lihat
Dolio Caginya sudah lumayan, cuman ada beberapa kesalahan, sedikit kesalahan karena memperlambat gerakan tersebut. Setelah Sabem Putri menendang, kita akan berusaha menjelaskan bagaimana tendangan agar lebih cepat dan terarah. Sekarang giliran Sabem Lala. Untuk Sabem Lala sendiri hampir sama kesalahan dengan Sabem Putri, sedikit saja terlihat untuk Sabem Lala kurang memainkan pinggang. Oke. Nah, kali ini gue sendiri bakal mempraktekkan tendangan Dolio Caggi basic dari pelan hingga cepat. Ini versi gue. Yuk langsung aja yuk. Ayo Sabem, tolong targetnya betul seprut aja. Nah, seprut. Oke, segini. Nah, karena untuk basic kick semuanya harus standar. Perut. Nah, ini untuk basic kick pertama, untuk sedikit aja ya. Satu. Nah, seperti itu. Nanti bisa dilihat ya, kawan-kawan. Satu. Dua. Tiga. Taruh lagi di depan. Tasa. 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 Sekali lagi ya. Tasa. Oke, itu adalah tendangan tutorial Dolio Caggi versi gua. Nah, dari tutorial tadi Sabem Lala dan Sabem Putri, menurut Sabem Putri dan Sabem Lala ada yang mau ditanyakan? Dari siapa dulu ini? Siapa yang mau bertanya pertama? Saya. Boleh. Menurut Sabem Nim, kekurangan basic kami berdua itu di mana? Menurut saya basic kalian udah lumayan bagus. Cuman tadi yang saya lihat adalah kurangnya pemutaran di pinggang. Itu nomor satu. Terus tumpuan kalian juga kurang berputar lah. Kurang diputar sedikit lagi. Terus juga kaki kalian tidak melipat. Jadi ketika awalan step poin pertama itu seharusnya sedikit melipat seperti mengayuh sepeda kan. Tahu kan? Kalau mengayuh sepeda itu kan semuanya dilipat. Karena semakin sempit tendangan, semakin sempit gerakan, itu semakin bagus dalam mendapatkan poin dan semakin cepat juga kita bisa mendapatkan poin. Mengenai target maksud saya begitu, Sabem Putri. Itu aja sih menurut saya sih. Mungkin ada lagi dari Sabem Lala. Menurut Sabem Nim, supaya latihan dolionya bagus, latihannya itu seperti apa? Latihan dolio yang bagus, dari dulu saya dilatih oleh pelatih yang lumayan alhamdulillah bagus. Dulu itu latihan untuk basic. Pertama kali saya latihan Dolio Caggi itu, saya seperti nempel di tembok, terus mengulang seperti laba-laba mungkin ya, sampai berapa bulan, sekitar sebulan atau dua bulan, nggak bosen-bosen saya latihan itu terus-menerus. Karena memang waktu itu basic saya jelek Dolio Cagginya, sampai-sampai saya memahaminya dan mengerti. Nah, ini saya tekankan kepada teman-teman di rumah, teman-teman taekwondoin, bahwa kalau untuk latihan Dolio Caggi itu yang paling penting adalah tendangan yang seperti sepeda. Semua awal gerakan itu seperti lari. Ditekuk, larinya dilipat seperti sepeda. Itu awalan tendangannya. Karena semakin gerakan kita menyempit, semakin cepat kita mengenai target kita. Itu aja sih dari saya, Sabem Lala. Untuk Sabem-Sabem di rumah juga semoga tutorial ini bermanfaat untuk semuanya. Sini jangan lupa kepada kawan-kawan di rumah untuk subscribe, terus like dan komentar. Tidak luput saya berterima kasih kepada Sabem Nim Lala dan juga Sabem Nim Putri yang udah ngebantu tutorial ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya!